Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ya, pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang mana kita masih diberi umur yang panjang, nikmat Islam, jasmani dan rohani bagi kita semua. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Mudah-mudahan kita banyak-banyak bersama mendapat syafaat dan akhir. Amin amin amin. Amin. Saya kok diperintahkan sama guru bahwasanya Mas Rangga coba cari Raja Blorong. Loh, kenapa gitu, Guru? Karena Raja Blorong ini baru tadi malam ya. Iya. Tadi pagi saya jumpa dengan guru. Raja Blorong ini memperkuat, dia ingin masuk pada Padepokan untuk mengambil mahkota. Saya bilang sudah gila itu gitu. Tapi enggak apa-apa, kita cari aja. Mudah-mudahan bertemu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam. Astagfirullah. Ada apa, Mas Rangga? Astagfirullahaladzim. Bingung saya, baru minum lagi. Astagfirullah. Ngapain lagi coba dia? Kamu tuh ngapain? Saya nyarinya lain, ketemunya lain. Kamu tiga. Tinggal aja dia lah. Iya. Tidak usah diapain nih, Mas Rangga toh. Mau kemana? Saya sengaja. Kau nunggu saya pula? Kenapa saya ditunggu? Saya gak ada penting lagi sama kamu tuh. Capek saya menghadapi kamu. Ada apa? Udah tinggal aja. Ayo. Saya mau pergi, gak usah diikuti. Di sini aja toh. Saya ingin berbicara penting kepada kamu. Mungkin dia haus, Mas Rangga. Minta es itu toh. Mau. Oh, gak mau. Nah ini, saya ada bontot, mau. Bontot, mau. Nah, mau. Keripik. Hah? Mau. Ada apa sih Anjani? Hah? Saya ini gak ganteng. Kenapa saya dikejar-kejar coba? Saya mau, tugas saya masih lain. Tapi alhamdulillah guru saya sudah terselamatkan. Iya, alhamdulillah. Sudah. Kita sama jalan deh. Ayo. Kemana gue capek, mampu jadi ini. Angga. Apa? Saya menawarkan tiga tawaran yang sangat menarik. Alah, tawaranmu tuh paling jujur jadi panglima Blorong, lo tahu kan? Saya hari ini gak mau berpadu sama kamu, gak mau berantem sama kamu. Capek deh tangan saya. Saya pun tidak ingin bertarung dengan kamu. Jadi kamu tuh maunya apa sih, Anjani? Saya ingin kamu ikut bersama kami. Hah? Astagfirullahaladzim. Mau ikut jadi apa saya? Makan. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu tertawa? Astagfirullah. Pergi, pergi, pergi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sudahlah, Anda. Sudah kenapa? Marilah kita bersama-sama menguasai Padepokan. Astagfirullahaladzim. Padepokan itu sebetulnya milik Allah Subhanahu wa taala dan milik kita bersama. Siapa yang ingin menjadi orang yang baik, menjadi yang lebih baik, ingin mengenal Allah lebih dekat, Padepokan tempat. Masjid tempatnya juga. Padepokan mengajarkan hal-hal yang penting. Padepokan mempunyai Tuhan. Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan Syaibah. Kalau kau bergabung bersama kami, kau akan menjadi pemilik Padepokan. Astagfirullahaladzim. Menjadi raja. Tidak. Kamu mempengaruhi saya. Saya tidak mempengaruhi. Saya tidak penting dengan namanya tahta jabatan, tentang raja, tentang pemimpin, tentang penguasa. Saya tidak perlu. Yang jelas saat ini saya mengerjakan kewajiban, meluruskan kalian ke jalan-jalan yang tidak sesat. Untuk apa, Anjani? Apa kamu? Kamu ini yang enggak enaknya nih, berkeliaran di mana-mana, memperkosa orang sesuka hatinya. Hah? Masa iya toh?
Astagfirullahaladzim. Pikirnya saya tuh gak ada kabar. Astagfirullah. Gak usah kau buat gemuruh dunia ini. Astagfirullahaladzim. Angin sangat kencang, Master. Eh, Master. Satu netizen. Tahun saya menjadi panglima Blorong, menjadi kejahatan Blorong. Asal kamu mengerti. Saya tidak menguasai ilmu-ilmu itu, saya tanam. Tetapi dikala saya diserang, saya bisa untuk mengatasinya dengan ilmu-ilmu yang jahat itu. Tuh. Angga. Sudahlah, untuk apa berperang hati? Apa yang kamu dapat? Lebih baik kamu pergi daripada aku cemplung ke sungai itu. Apa yang kamu dapat dari mereka, Angga? Apa yang saya dapat mereka? Yang saya dapat nantinya itu nanti di akhirat. Angga, itu yang kita kejar di akhirat, bukan ilmu dunia saja. Jangan berbicara masalah akhirat. Ala Anjani, Anjani. Tapi yang nampak yang jelas kita nikmati, Angga. Kamu tuh di dunia ini hanya ilmu semata, kebahagiaan semata. Kamu tidak memikirkan ke depannya. Banyak toh? Untuk apa memikirkan ke depan? Nyilia. Banyak nyirong-nyirong yang dipadepokan. Yang diluruskan oleh mama guru walaupun umurnya tua. Kamu tuh lagi umurnya sampai 200 tahun. Mereka itu bodoh. Kenapa bodohnya? Bodoh. Bodohnya kenapa? Mereka mau hidup susah. Kok mau hidup susah? Gimana mereka hidup susah pula? Apa yang mereka dapat dari sana? Coba kamu berpikir. Mereka hidup susah dari mana? Mereka menikmatinya. Benar. Mereka nanti berpikir bahwa saya nanti di akhirat baru. Baru apa? Apa nanti di akhirat itu yang menyelesaikan itu saibah? Apa mereka tahu nanti di akhirat itu seperti apa? Makanya di dunia ini dikerjakan. Yang jelas saja, Angga. Dunia kita nikmati. Dunia dinikmati gimana toh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kamu seharusnya tuh berpikir. Kamu gak tahu pastinya nanti orang kaya mati, orang miskin mati. Sudah, Mas Rangga. Copyright nanti toh. Mati. Semua akan mati, man, bos. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi semua akan mati. Gak ada yang tersisa, bahkan saya ibadah nanti pun dibakar. Tidak mungkin. Saya mau tanya, apa yang mau ibadah mati di akhirat itu saya yang menanggung? Jelas. Apakah ada orang dalam? Jelas. Kamu berpikir di situ. Saya kembali. Kenapa kamu bisa? Sudahlah, Angga. Kembalikan saja mahkota Blorong. Tuh, kok kamu yang ngatur? Kok kamu yang nyetel? Saya lagi gak mau ngapain kamu itu. Capek tangan saya. Saya mau santai. Saya ingin bertarung denganmu. Kenapa kamu ingin bertarung dengan saya? Saya menawarkan tawaran yang sangat bagus, Angga. Saya berbaik hati kepadamu. Udahlah, Anjani. Tawaranmu itu tawaran busuk, ngerti? Kalau enggak tawaran busuk, enggak kayak gini kamu. Perasaan saya wangi, Pak Angga. Hah? Enggak ada busuk-busuknya. Busuk kamu, kayak Budi PA. Iya. Kenal Budi PA? Kamu tuh wangi memang, tapi hatimu yang busuk. Kamu tidak percaya? Kalau saya busuk, saya sudah menghabisi ini. Tapi saya menawarkan. Alang nyironggeng itu merayu orang, merayu warga, memperkosa untuk membuat nafsu kalian sendiri. Gak percaya? Nanti para penonton netizen. Oke. Kalau kalian tidak percaya, kita akan live-kan beberapa hari nanti. Ya. Biar kalian tahu. Oh, seharusnya berpikir. Kami tidak akan sembarangan memperkosa orang, kok. Elah, banyak sudah bicara-bicara yang lain. Saya tidak bodoh. Saya milih-milih kalau mau memperkosa Anda. Apa yang kamu pilih? Yang jelasnya Mas Brom, dong. Hah? Anjani, Anjani. Itu, ajaran Mas Saiba. Ya. Itu ajaran Mas Saiba. Kalau begitu ajaran saya, bang, apa yang kamu ikuti? Itu kan ajaran bukan dari agama Islam. Itu pelajaran yang nikmat, Angga. Nikmat gimana? Itu jelas nikmat dunia. Tidak. Astagfirullah. Itulah surga dunia. Kan. Itu surga yang nyata. Tapi jangan menapik, Angga. Menapik gimana? Kamu pun ingin menginginkannya, kan? Surga dunia, Angga. Surga dunia. Kamu jangan sok-sok nyeramahi saya. Saya sudah tahu. Saya tidak menyeramahimu. Saya cuma mau kamu itu menyerahkan mahkota Blorong.
Nah, kok tanya kamu kok mau numpang atau Bloro? Kok sendiri di Padepokan. Ini tadi mau ngambil Padepokan, mau ngajak saya kembali ke Panglima. Iya. Itu apa lagi? Saya mau ngasih Padepokan. Iya. Kamu akan menjadi raja, Angga. Apa yang kamu pikirkan lagi? Awas toh. Raja-raja tidak. Awas. Astagfirullah. Tidak ada di dunia ini raja-raja, tidak ada. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu siapa raja di dunia ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jalan becek pun diinjak aja sama dia nanti jam. Astagfirullahaladzim. Mari enggak perlu. Apa yang kamu pikirkan? Saya tidak akan menjadi raja yang kuat. Saya tidak akan tergoda dengan apa yang kamu beri. Betul, sudah? Belum. Dengar raja ini. Sehebat apapun kamu di dunia ini, pasti kamu akan dicabut juga. Angga, kami sudah melihat dulu aku musnahnya seperti apa kan? Tapi aku bangkit kembali. Alah, paling merantau tuh kerja rumah makan minang. Aku tidak level seperti itu, Angga. Saya jadi lapar, saya minta keripik saya warna merah. Oh ya, boleh. Kenapa di oceannya tuh kok semakin ini, semakin hari semakin lapar saya. Tapi saya ingin melihat dia, kenapa dia melotot? Entah, mungkin mau. Mau juga. Sambil makan aja kita. Iya. Kenapa dia melotot? Mungkin dia mau. Mau apa enggak, Anjani? Kenapa dia melotot? Hah? Oh enggak? Enggak mau, sudah. Kenapa nah, dia... Ini punya saya, kenapa oh, kamu marah? Saya kok kamu yang melotot-melotot? Gimana coba? Enggak nyambung. Entah. Kok tiba-tiba melotot maksudnya gimana? Tanya, ini punya saya. Kenapa? Jangan membuat... Hah? Kenapa? Kenapa? Ayo. Tinggalkan. Pokoknya dia tadi tidak akan mengikuti kamu. Tunggu, aku balas dan semangga. Kau akan ikut bersamaku. Biarin yang penting grepenya. Kau akan ikut bersamaku. Kau ingat itu. Biarin yang penting grepenya enak. Iya. Hah? Apanya yang dikembalikan? Tidak perlu. Bukan bukan krepeknya. Biarkan itu kamu. Bung. Gimana Mas Rangga? Sudah belum? 13 masih toh. Hah? 13. Astagfirullahaladzim. Heran saya nengok dia. Iya. Ngikut aja. Macam yang mau jadi panglima lah, yang mau jadi meminta mahkota Blorong lah. Semua. Heran saya kok keripiknya saya keripik saya makan kok dia yang melotot-melotot coba. Itu mah mingkar mingkur hengang korong sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo benti adoi sifat tangkoro nanging ojo nanti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar itu wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
bersama kami di senang sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alamat lengkap adi langkat. Stabat, 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 strobot. Mari belajar master butter. Ikut PSS dia pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu seracin. Dungo mugi mari kutu aja simpan dendam. Mirin jarawati ketui soi kelasa pelanta wakal. Ilmu pisau mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses tetap semangat master. Mbak tersalah PSS. Cendang, 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 cendang